Oke, sahabat. Oke. Kita melihat bentuk ini ya, sepeda listrik terbaru ya dari VR ya, teman sahabat ya. Ini nyaris stabil kalau kita pakainya, sahabat. Dan bentuknya pun sangat unik, sahabat. Kalau kita pakainya terasa stabil. Ini ada padelnya ya, sahabat ya. Untuk rodanya dan makanya pun agak ringan, sahabat ya. Dan mudah sekali kita gunakan, sahabat. Seperti motor juga ya, sahabat ya. Ini beda, ada ininya, sepeda ini, sahabat ya. Nanti kita coba nanti di jalan ya, sahabatnya, gimana caranya, cara makanya, cara menghidupkannya juga. Nah, seperti ini ya, sahabat ya. Kita hidupin pakai kunci, bisa pakai remote juga bisa. Ini kita hidupin, ini bertanda full. Nah, ini baru berjalan sudah 94 km saya mengikuti ya. Tapi kalau kita dari titik nol ya, kita kemanapun kita pergi, nah, pasti ini ada tulisannya berapa kilo kita. Kalau misalkan ini sudah mencapai 75 km, maka turun sisa satu, baru kita cas lagi ya, sahabat ya. Casnya jangan mudah ya, sahabat ya. Tuh, ini baterainya nih, kita tinggal angkat gini aja. Kalau kita mau ngisinya, kita angkat, lepas ininya, stop kontaknya, ini screennya dimatiin, baru kita isi. Lakukan 6-7 jam. Ini mudah sekali, sahabat. Enak, mudah dan enak dipakai. Stabil dan tidak mudah bergoyang. Stabil dan stabil dan stabil terus. Nah, nanti sahabat bila mencoba atau mereview juga bagaimana sepeda listrik ini bisa digunakan. Oke ya, sahabat ya. Terima kasih, sahabat. Cuma ini saja. Semoga bisa terhibur dan semoga Indonesia semakin maju menggunakan sepeda listrik atau sepeda motor listrik.